training center di IKN yang sudah hampir selesai dan dapat digunakan sebentar lagi. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat proses IKN training center yang sudah dalam tahap finishing. Juga update mengenai rumput GBK yang sudah siap untuk dipakai laga bulan September, laga Indonesia versus Australia nanti. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana berita update dan selanjutnya? Tetap di YouTube channel Pemain ke-12. Semuanya, balik lagi di YouTube channel Pemain ke-12. So, untuk di video kali ini, aku akan membawakan update mengenai IKN atau TC untuk Timnas Indonesia di IKN yang sudah hampir rampung atau selesai, guys. Dan juga ada lagi nih berita mengenai venue GBK atau Gelora Bung Karno yang sudah siap untuk menjadi venue dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus Australia. Nah, untuk berita pertama datang dari IKN atau Ibu Kota Nusantara yang sudah mulai rampung untuk training camp Timnas Indonesia. Nah, tempat training camp dari Timnas Indonesia ini dikabarkan akan rampung pada bulan Oktober mendatang, guys. Nah, by the way, pembangunan training center ini sudah dibangun dan diresmikan oleh Pak Erick Thohir serta Pak Jokowi pada bulan September 2023 tahun kemarin. Nah, training center di IKN ini berdiri di atas lahan IKN dengan seluas 34,5 hektar loh. Nah, pada video yang diunggah oleh Pak Erick Thohir ini, guys, sudah mulai terlihat tempat penginapan untuk para pemain timnas dan juga untuk para jajaran pelatih dan staffnya nih. Udah mulai kelihatan tempat penginapannya. Nah, by the way, di IKN ini atau di training center ini akan terdapat 8 lapangan, guys. 8 lapangan beserta infrastruktur lainnya seperti contohnya adalah asrama, kolam renang, dan juga sport science. Nanti TC ini akan menjadi tempat pemusatan latihan timnas semua umur. Tetapi untuk senior itu disesuaikan dengan kalender FIFA atau disesuaikan dengan lokasi yang dirilis oleh FIFA. Baru-baru ini Pak Erick Thohir baru saja membagikan tentang peninjauan dari IKN. Dalam peninjauannya tersebut sudah terlihat bahwa tahap dari training center ini sudah dalam tahap finishing. Terlihat juga Menpora yang sedang mencoba kasur untuk para pemain timnas itu menginap, guys. Nah, itu dia berita terupdate mengenai IKN yang sudah mulai rampung dan di tahap finishing. Nah, untuk berita selanjutnya datang dari GBK atau Gelora Bung Karno yang sudah siap untuk menjadi venue pada bulan September di tanggal 10 September 2024 mendatang. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelumnya tuh nih Timnas Indonesia akan melangsungkan laga home pertamanya untuk babak ketiga itu di GBT. Tetapi akhirnya pindah kembali menjadi ke GBK atau di Jakarta. So, siapa nih kalian yang udah gak sabar banget buat nonton ke GBK? Nah, dari pihak GBK-nya pun sudah menyetujui dan mengklarifikasi bahwa GBK itu sudah siap untuk menjadi rumah pada laga ini, guys. Dari pihak GBK-nya langsung, pihak GBK sudah menyatakan bahwa ia sudah berusaha sangat besar untuk mengelola dari kondisi rumput GBK agar lebih baik lagi. Dalam masa perawatan dan juga pemeliharaan rumput yang akan menyambut Timnas Indonesia di laga September nanti. Direktur utama dari pihak GBK ini juga melansir akan melakukan upaya yang maksimal dan intensif memaksimalkan agar GBK ini menjadi standar dari internasional, guys. Nah, siapa nih di sini yang kalian akan nonton ke GBK buat laga 10 September nanti? Jangan lupa buat terus dukung Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dimanapun home-nya, kita harus terus dukung dan semangat. Jangan lupa untuk ramaikan GBK nanti. Dan ya, itu dia berita mengenai update dari IKN di training centernya dan juga update mengenai kondisi stadion GBK beserta rumputnya. So ya, yeah, itu dia update mengenai video kali ini dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe dan see you in the next video.